Kalau biasanya nih Mas, latihan teknis nih apa aja sih yang dikasih sama pelatih? Buat mental. Mental ya. Jadi lebih ke apa tuh latihannya tuh? Ya sering dikasih tahu sih abis kita misalnya latihan sering dirundingin, misalkan kayak apa aja sih kekurangan kalian latihan segala macam gitu harus diperhatiin. Oh satu lagi menariknya. Kalau latihan mental tuh latihannya kita ngapain ya kalau mental tuh ya? Apa kita kan biasa ada latihan mental kalau misal kita lihat polisi ya kita latihan mental kan benar-benar di apa di omelin disuruh push up suruh apa biar mental itu kuat nggak lemah gitu. Nah kalau atlet ini apa nih? Ya kalau kita mentalnya ya di pertandingan bang. Oh gitu. Lebih sering bertanding ya semakin apa semakin terbiasa mental kita. Jadi itu sama ada visualisasi kayak relaksasi. Di kita kan ada relaksasi juga. Apa itu pijat? Bukan, relaksasi itu kayak untuk biar kita fokus bang. Oh, gitu. Fokus bertanding gitu. Pokoknya dia ngelatih fokus kita gitu bang. Biar fokus kita tuh nggak berantakan. Bagus juga itu buat mental. Biar kita nggak tegang gitu kalau pertandingan. Gitu. Emang harus sering-sering bertanding ya biar mentalnya terasa ya. Emang kalau itu emang masih dia masih demam panggung apa kayak kalau misalnya kita ini kan demam panggung tuh istilahnya kalau cabang atletik emang masih gugup gitu masih ya kalau kita jarang bertanding sekali nanti bertanding pasti otomatis ada yang kurang nyaman lah kayak grogi ya kayak misalkan kurang percaya diri gitu makanya di kita ada relaksasi segala macam itu biar kita tuh nggak grogi di pertandingan nggak grogi ya. Iyalah harus ada sering-sering kayak gitu biar nanti kan kedepannya kan apalagi di usia 20 tahun nih masih banyak waktu masih nanti makin lama kan dilihat sama pemirsa di rumah mungkin ini salah satunya nantinya jadi biar nggak gugup lagi nanti pada saat bertanding. Nah Mas biasanya kalau latihan itu biasanya berapa lama sih intensinya tuh? Sore itu 2 jam sampai 2,5 jam gitu. Kalau pagi juga sama 2 jam. Itu full ya. Iya. Sampai keringetan ya guys. Ini baju sampai basah loh tadi kita benar-benar habis latihan kita langsung wawancara. Biar enggak kesorean ya. Nah. Apa aja sih kesulitan-kesulitan yang dirasain saat latihan tuh ada apa? Ada enggak kendala-kendala yang dirasain? Untuk saat ini enggak ada kendala. Lancar-lancar aja lah. Fasilitas semua aman. Jadi tidak ada hal yang mengganggu untuk kemajuan para atlet ya, nggak ada ya. Oke guys, menarik sekali kita perbincangannya. Oke nanti kita bakal lanjut ke sesi yang ketiga mas. Oke guys, kita bakal lanjut ke sesi yang ketiga. Gitu dulu dari kita.